Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Oke kak, seperti biasa ya, aku akan review 4 tas untuk setiap episode ya. Ini tasnya tas second ya kak ya, jadi silakan kakak-kakak cek dulu review aku ya sebelum kakak memutuskan untuk membeli ya kak ya. Oke, kalau kakak suka di screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08177x277 ya. Gampang banget, 08177x277 semua pengiriman dari Bandung. Nomornya kalau kakak ketinggalan aku, perkataan aku ada di deskripsi judul video ini ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ini aku punya, nih. Aku punya si cantik dan si rare ya. Si rare dan si cantik. Ini adalah LV Trunk Petit Male ya. Petit Male. Ya, dia bahannya kayak koper gitu ya, kayak ini keras. Ya, Kak ya. Keren banget ini, Kak. Nih ya. Aku ukur dulu ya, Say. Ini ukurannya mungil banget di 18 aja, tingginya di 12 aja, lebarnya ke belakang itu di 5 cm aja. Ya, 5 cm aja. Kak, kulitnya seperti ini. Dia, ya Kak, ini sudah cantik ya, tuh. Ya, LV-nya kecil-kecil karena dia juga kecil ya, tuh, ya. Oke, Kak. Kemudian di bagian depan. Nah, di bagian depan lihat ya. Di sini tuh udah LV-LV, Kak. Di sini udah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Di sini Louis Vuitton. Di sini Louis Vuitton Paris. Nah, ini pemakaian ya, Kak Sai. Ini pemakaian, ya. Kalau kakak cari rare, inilah dia. Tapi ini lihat, ya. Ada aja kekurangannya. Dia pemakaian di sekitar sini, ya. Oke, di bagian sini juga dia ada Louis Vuitton, Louis Vuitton, ya. Dia kayak peti harta karun, ya, Kak. Kemudian ini. Kalau Petit Male, ya, ini adalah ciri khasnya, ya. Kalau stud, Kak, kita lihat studnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Masih ada ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dia memang nggak ada tali yang seperti ini ya. Bagian belakang juga sama, 1, 2, 3. Di sini, Kak, ya, sudah ada berturut-turutan nih ya. Ini semuanya sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Bagian sini juga sudah Louis Vuitton, kakak bisa lihat jahitannya ya. Tapi lihat kulitnya ada pemakaian seperti ini. Ya, pemakaian, pemakaian, pemakaian ya. Bagian bawahnya seperti ini. Ya, dia ada pemakaian ya, Kak, sedikit ya, Kak, ya, tuh, di kulit-kulitnya. Ya, mungkin dia taruh begini, asal-asal ya, Kak, ya, tuh. Ya, tapi untuk kakinya semua masih lengkap. Jadi, kalau kakak taruh begini, dia nggak langsung ke kulit, tapi langsung ke kaki-kakinya ini, ya. Bagian atasnya seperti ini, Say. Tuh, bagian atasnya seperti ini, ya. Ini ada luka sedikit nih, nih, ya, tuh. Tapi dia nggak luka yang bisa membesar gitu loh, ya. Kayak gitu aja, ya. Aku kasih lihat, ini rare, tapi dengan kondisi apa adanya ya, saya. Tuh, aku kasih tahu aja, ya. Ini kita buka, ya, kita buka. Oke, masih bagus, ya. Ini open bolt. Kalau kakak mau ngekrum lagi, silakan. Bisa ya, kak, ya. Bisa dikrum lagi, ya. Tapi aku bilangin, kalau ngekrum tuh di tempat yang bagus ya, kak, ya. Jadi, tas kakak nggak sia-sia. Sayang, kak, ya. Nih, lihat. Udah rapi banget, ya. Udah rapi banget bagian sininya. Kita buka. Ya, kak, dalamnya semua full kulit, ya. Nih, dalamnya semua full kulit. Tapi aku bilang ini bukan belum kulit asli, ya. Ini aku bilang belum kulit asli, seperti kulit Oscar, ya, kak, ya. Seperti kulit Oscar, satu kompartemen aja, ada satu poketan tanpa zipper di bagian sini. Ya, kak, ya. Kemudian di sini Louis Vuitton Paris, Louis Vuitton Paris Made in France, ya. Ada, tapi tipis, ya, kak, ya. Dia udah kayak... apa namanya, di hot stamp tapi udah kelihatan gak sih, di hot stamp tapi udah agak pudar ya. Kemudian di bagian sini dia ada hot stampnya juga ya. Ini hot stampnya juga agak pudar, tapi aku masih bisa lihat SD 3193 ya. Ini tembus, aku udah cek ya, ini di tahun 2013 ya, minggu ke 9 ke berapa nih, ke 39, oh 3193, minggu ke 39 tahun 2013, kakak bisa cek ya, SD 3193 ini udah tembus ya. Oke, ya kan, ada aja kan, ada yang rare, ada yang tembus, tapi begitu ya kan kondisinya ya kan, kak. Cakep banget loh tuh ya. Nih ya, kak, nih ini talinya ya, talinya tali bawaan ya, talinya tali bawaan LV ya, tali bawaan LV. Dia emang kecil seperti ini ya, kayak aku berapa kali enggak deh, ini kedua kali ya, ini kedua kali, ketiga kali sama punya aku yang kusimpan. Ya, ya, ini ya, kak, ini emang talinya kalau si Petit Male itu emang seperti ini ya. Ya, Petit Male itu memang seperti ini dia. Talinya kecil ya. Ini tali bawaan ya, Kak Sai. Cakep banget kan? Ya kan? Aku kan sampai bingung kasih harganya berapa. Tapi ini keren banget, ini rare banget ya.
lagi dicari orang. Ini kawanan-kawanan. Ini seri terang ya, Kak ya. Ini Kak, ya, aku kasih aja nih ya best price ya untuk petit male ya, Kak ya. Ini di 780.000 kalau ada yang mau aja ya. Tuh kalau ada yang mau di 780.000 aja ya. Rare itu, Kak. Duh, keren banget. Aku sampai bingung kasih harganya ya. Nih, Kak. Oke, okay, next ya Kak, ini aku punya Burberry, cakep banget, dia Burberry, ini kulit asli ya. Ini warnanya warna silver apa warna abu gitu ya, warna silver ke abu gitu ya. Tuh, seperti itu ya, keren banget gak sih? Kakak ini bisa jadiin tas pesta seperti ini, atau kakak bisa jadiin clutch, atau bisa jadiin tas tenteng, atau bisa juga jadiin tas shoulder atau di crossbody ya, karena dia ada tali panjangnya ya. Tali panjangnya memang bawaannya seperti ini ya Kak. Nih, kita ukur dulu ya size-nya Kak. Size-nya ini di 25, tinggi ke atasnya di sekitar 17-18 lah. Kemudian di sini di bagian bawah di sekitar 5 cm. Ini unik banget Kak, 3D gitu loh. Tuh. 3D ya, dia tuh 3D, kulit warna silver sama kulit warna hitam. Ya, di sini sudah Burberry established bla 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 ya, kecil bener nih. Established 1856 ya, jelas ya. Kemudian di sini kulitnya lihat kayak sisik apa ya nih, keren banget loh. Ya, nih. Ya, oke. Okay. Tuh. Ya. Unik banget Burberry-nya. Ya. Oke, kita buka. Ini dia pakai kancing magnet tanam ya, Kak Sai. Tuh. Masih bagus banget kancing magnet tanam. Lihat dong. Ini bersisik, tapi kalau diginiin ada magnetnya. Keren ya, kalau brand-nya. Nih. Kak ya, oke, masih aman kulitnya. Nih, Kak. Dalamnya seperti ini, ya. Dalamnya seperti ini, tebal ya, Kak ya, Burberry. Ya, kemudian dia lengkap dengan tag. Ya, lengkap dengan tagnya copot, sorry, tagnya copot ya Kak, nih aku masukin aja deh ke dalam sini deh, sedih deh aku. Nih ya Kak, tagnya lengkap ya, copot deh. Ya Kak, tapi masih lengkap ya Kak ya. Nih Burberry ya, zippernya mas sudah Burberry. Kemudian nih, ini aman ya Kak, tadi kemasukan apa kain nih ya. Karena lengket-lengket sama ini nih, apa saking kuatnya apa namanya ini magnetnya ya. 1-2 kompartemen ya Kak ya, kompartemen utama di bagian depan, kemudian di tengahnya itu nih sudah Burberry ya. Udah cantik banget ini warnanya, warna titanium dia itu loh Kak, yang mengkilap-mengkilap gitu. Ini juga sama warnanya sama ya nih. Kemudian dia di bagian belakang juga ada satu pocket ya, jadi 1-2 kompartemen ya. Di bagian tengah itu dia ada satu pocket juga. Ada sini ya, innernya aman ya Kak ya, nggak ada yang robek-robek ya Kak ya, lengkap dengan tag-tag ya. Cakep banget ini si Burberry loh Kak tuh ya. Ini Kakak bisa tenteng, Kakak bisa shoulder ya, bisa tenteng, bisa shoulder, bisa jadi clutch ya, 3-in-1 nih Kak, keren banget si Burberry ya. Ini ya kenceng banget Kak tuh magnetnya, keren banget ya Burberry-nya ya Kak. Ini tas pesta aja ya Kak ya, ini kalau ada yang mau, ini aku kasih di harga 720.000 aja, 720.000, keren banget nih ya. Burberry-nya di 720, kalau mau di screenshot kemudian WA ke toko. Yang berikutnya aku punya ada pecinta Chloe di sini ya. Ini ada Chloe Faye ya. Chloe Faye ya Kak ya. Ini apa namanya? Warnanya warna abu. Warnanya warna abu. Kalau Faye ya Kak ya, itu pasti dia di bagian atas itu, di bagian atas itu dia kulit balik, kemudian ini kulit ya. Kulitnya halus seperti ini. Bagian atasnya kulit balik. Ya, tuh seperti ini ya Kak ya. Masih cantik sih kulitnya ya. Kalau ini nggak ada yang ngaburudul, ini mah memang dia kulit balik ya, seperti ini warnanya jadinya ya. Oke, di sininya sudah ada Chloe, di sininya sudah ada jahitan. Jahitannya sudah benar Chloe-nya juga udah cantik ya. Chloe Faye. Kita ukur dulu sebentar. Nih. Modelnya unik ya Kak, kayak apa? Kerbau dicocok hidung ya. 23, kemudian tingginya ke atas di sekitar 16, kemudian lebarnya ke belakang ke sini ya Kak ya. Lebarnya itu di sekitar 3 cm aja. Warnanya abu ya, warnanya abu. Bukanya gimana sih Kak? Aku juga waktu dulu berpikir keras ya bukanya gimana. Aku sampai buka-buka begini ya Kak ya. Ternyata bukan, ini emang susah bukanya, bukan kayak gitu. Kayak gini bukanya ya. Dia pakai tali seperti ini. Tuh. Nih.
ya, dia pakai tali gini ya kak, eh tali, pakai magnet ya, nih seperti ini. Ini modelnya seperti ini, double zipper, ini double stitching udah bagus ya kak. Bagian bawah ini kotor aja ya kak ya, ini kotor tapi kulitnya aman tuh. Ini kotor ya kak, tuh ya sedikit aja. Itu nanti bisa dibersihin pakai, aku biasanya kalau kayak gitu-gitu pakai kayu putih aja kak, tuh ya. Jahitan masih bagus banget, ini double stitching, keren tuh. Ya jahitan masih bagus ya kak, fetternya masih aman ya kak. Glue paye ini nanti aku bantu bersihkan ya, biar bersih. Aku ada pembersih khusus sweat, bukan sweat apa, kulit balik dan sweat, ini ada ya pembersih khususnya. Terus kak, dia talinya long strapnya kulit ya, tali long strapnya kulit seperti ini ya, long strapnya kulit. Ini masih bawaan dia, nggak diganti ya kak ya, masih keren banget tuh ya. Kemudian di sini juga kakak bisa adjust ya, bisa adjust tuh ya. HW masih keren ya, masih warna silver, ini masih keren kak ya. Kemudian kita buka ya kak, ini dalamnya langsung kulit balik sama seperti yang di luar ya. 1, 2, 3 kompartemen ya kak ya, 1, 2, 3 kompartemen. Kompartemen tengahnya yang adalah kompartemen utama, lihat jahitannya keren banget ya, jahitannya lihat keren banget, masih aman banget ya. Dalamnya bersih ya kak, dalamnya bersih. Kemudian di sini sudah ada Chloe made in Italy, Chloe made in Italy ya kak, keren banget nih kak ya, tuh ya bersih sampai ke dalam-dalam ya kak. Nih Chloe made in Italy-nya di hot stamp ya, keren banget ya. Oke kak, nih si Chloe Faye ini ya kak, cantik pakai banget, warnanya warna abu-abu ya kak. Ini aku kasih di harga Rp620.000 aja, Rp620.000 kakak dapat Chloe Faye made in Italy, kulit asli semuanya, wow keren banget. Kemudian next yang terakhir aku punya, ada juga ya ngomong cepet ya kak. Ini aku punya Dior ya, Christian Dior, warnanya hijau apa nih, namanya hijau apa ya, namanya hijau daun lah, apa-apa nih, hijau daun kah, tuh seperti ini ya warnanya ya. Kita ukur dulu, ini juga tas cantik kak, mungil kak, tas pesta ya, kalau aku bilang ini cakep sih. Ini size-nya di sekitar, kalau dari sini ke sini, tulang ke tulang ya kak, itu di sekitar 17. Tapi kalau aku lebarkan itu bisa di sekitar 20. Kemudian tinggi ke atasnya di sekitar 13,5. Lebar ke belakangnya di sekitar 7 ya. Seperti itu. Kulitnya cakep banget nih, kulit cakep banget. HW-nya pemakaian ya kak ya. Kemudian dia bagian sini, kulitnya masih bagus semuanya, lihat tuh. Nggak ada kiki sama sekali. Ya warnanya hijaunya cantik banget, ih. Fokus nggak sih? Ini ya, fokus ya gambarnya ya. Nih ya, montek ya kak ya, ini montek, Dior montek warna hijau jarang banget. Kalau warna hitam banyak ya kak ya, tapi warna hijau jarang ya. Terti montek ini, wah ini apa namanya, alamatnya si Dior ya. Tuh ada satu poket, HW-nya masih cantik banget, warnanya warna silver. Ini kakak ngerti ya, CD, udah CD semuanya nih. Ya ini logonya dia, semuanya logonya dia, CD, oke. Okay? Kemudian di bagian atas dia ada apa namanya, ada kulit ya, ada kulit, ini bisa di adjust ya, Christian Dior Paris ya kak, nih bisa di adjust ya, ada adjusternya juga di sini tuh ya. Ini suka hilang-hilang ya kak ya, suka jatuh lah apalah. Nah ini kak, bisa kakak tenteng manja seperti ini, tenteng cantik ya, shing-shing gitu ya, atau bisa kakak shoulder, atau bisa juga kakak crossbody, bisa ya semuanya ya kakak. Ini bisa 3-in-1 ya, keren banget nih. Terus bukanya lucu banget deh. Ini bukanya kayak gini kan, CD ya. Kita bukanya begini kak. Ih, kalau ada yang mau nyuri, kalau ada yang mau jamret, bingung kak mau bukanya juga. Nih ya kak ya, awalnya masih cantik, kinclong di bagian dalam ya, karena di bagian dalam nggak kena, cuman kena kulit ya. Yang ini kan memang dia kena keluar ya, kebanting lah gitu ya. Kulitnya kak, kakak nanti pegang kulitnya ya. Kulitnya beda kak, cakep banget nih. Ya, jahitan masih aman, jahitan masih aman ya kak say. Bagian dalamnya kulit full ya, full kulit. Kemudian di dalamnya ada, di bagian depan ada satu poket tanpa zipper, bagian belakang ada satu poket ya kak, satu poket dengan zipper. Zippernya juga sudah CD di sini ya, zippernya sudah CD kak. Ini inner zipper nggak ada masalah ya kak, ini full kulit loh kak, wow ini full kulit loh kak, kulitnya aman, nggak ada yang letek, nggak ada yang robek ya kak ya, keren banget. Di sini Christian Dior Paris made in Italy, nomor serinya dong kak say, nomor serinya ini di hot stamp dikasih
tinta emas. Keren ya. Ini si Dior ya Kak, cakep pakai banget ini Kak. Ya, ini cakep pakai banget si Diornya ya. Ampun-ampun, jarang warna hijau ya Kak. Ini aku kasih di harga Rp750.000 aja deh. Di Rp750.000 aja ya. Oke, itu aja ya Kak ya. Udah capek aku cuap-cuap ya videonya. Kalau kalian yang mau screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 0817x277. Semua pengiriman kami dari Bandung ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, bye-bye.